anak Nabi, perempuan yang mula-mula masuk syurga. Itu yang pada ketika Rasulullah nak wafat, Fatimah Az-Zahra menangis. Kata Rasulullah, wahai puteriku jangan nangis, nanti dalam syurga engkau ketua wanita dalam syurga. Kata Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Sudah, ya. Fatimah Az-Zahra ni dengan suami tak pernah lawan. Dengar ni orang perempuan, jangan lawan suami. Ya, dengan suami tak pernah garang. Fatimah Az-Zahra pernah satu ketika dia membuat sikap dia membuat Sayyidina Ali tersinggung sikit je. Sayyidina Ali merajuk Sayyidina Ali. Tu Fatimah Az-Zahra tawab Sayyidina Ali 7 kali tawab. Habis tawab, apa kata Rasulullah? Wahai puteriku, sampai di telinga Rasulullah cerita tu. Kata Rasulullah apa? Wahai puteriku, jika Ali tak maafkan kau, nanti kau mati, aku tak semayang jenazah terhadap kau. Nampak tu. Wah, ni orang perempuan. Jangan lawan suami. Kadang orang perempuan dia suka sebut. Sebab itu orang lelaki ni pasal apa lambat masuk syurga? Sebab dia menanggung dosa isteri. Jika isteri tak semayang, isteri tak belajar, isteri tak puasa, isteri buka aurat, buat benda haram, suami biarkan aja, maka suami menanggung dosa. Tentang tu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wah, eh. Tu jadi perempuan senang je perempuan. Nah. Kan Nabi kata jaga 4 perkara kan. Mayat, puasa, jaga tu'a suami, jaga maruah. Orang lelaki susah. Wah. Kita lambat nak juga. Dengar ni abang sadu. Wah, eh. Dosa-dosa terbilinding lagi lambat nak juga. Wah. Eh. Lambat tuan-tuan, eh. Tu baru ni aku ceramah di satu tempat. Masjid tu nazir dia datuk. Datuk, ya ustaz. Nanti mesyuarat akan datang. Ni aku bagi pendapat je Datuk. Pendapat apa ustaz? Ingat macam ni lah Datuk. Masjid Datuk ni, dia punya dinding semua tahu paku. Kenapa? Supaya diorang belajar tak menyendor. Oh, masjid ni tahu dah paku pun dah. Orang tak menyendor. Tak apa, belajar menyendor pun dapat pahala. Jangan risau tuan-tuan. Ya? Tu kata Rasulullah, janganlah kamu jadi orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat. Cidakalah kamu. Apa dia keempat? Tak datang belajar. Sama juga ni bulan Ramadan dah dekat, kena belajar bab puasa. Belajar. Bab air liur, bab niat, bab sahu. Bab tertelan benda. Bab tengah-tengah semayang. Waladdallin. Lalat lalu masuk. Pam. Nak telan, nak buang. Lalat memang suka, mulut pun longkang. Tuan-tuan, belajar buat puasa, duduk dengan bini. Bini pakai baju, suami pakai baju. Naik syahwat, apa hukum? Suami buka baju, isteri buka baju. Naik syahwat, keluar air mani. Hukum apa? Pergi pasar Ramadan, tengok amoi beli kuih, awak naik syahwat. Hukum apa? Tuan-tuan, ngaji ya? Tuan-tuan,